Satu soalnya pribadi. Gua udah tak nak tamu lagi. Satu soalnya pribadi deh. Oh ya. Bila kali terakhir Ustaz pergi Mekah? Kali terakhir Ustaz pergi Mekah. Kali terakhir pergi Mekah. Ha. Kamu nanya. Kita berdik so soalnya soalnya sangat sangat berat kita berdik. 2015. Hadirin muslimi dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Bersama dengan kita pada petang ini adalah kepimpinan semua. Ada yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Haji Wan Roslan, yang berhormat Haji Adnan dan Adun Kelaburan, yang berhormat Haji Rusli, semua mereka juga dahagakan ilmu. Kami tak tahulah kenapa penganjur letak mereka di bawah. Tapi inilah adab budaya bagaimana untuk menuntut ilmu. Jadi untuk pembukaan, dan kita bermula dengan Ustaz dulu. Bagaimana Ustaz? Sihat ke dok? Demo sabotah awal ni. Okey ni Ustaz. Okey Ustaz, sihat ke dok Ustaz? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami difahamkan hari ni Ustaz, kata rumah Ustaz buat bewah. Ya. Hari ni kebetulan ini jadi belaka tarikh. Belaka tarikh. Jadi kami tupak ni Ustaz, wasa bunyi naik saja poster Ustaz nak mari tupak ni. Inilah kesediaan orang tupak ni. Mungkin komen Ustaz sikit sambutan pada hari ni Ustaz. Iyalah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan moderator yang kita kasihi, yang kita sayangi, Abang Pok Ya kita. Abang Sabri Yunus yang tak asing lagi lah. Bukan pelakon je, pengarah. Alhamdulillah. Sekalian pimpinan yang ada bersama kita, hadirin hadirat terutama Allah, kita panjatkan syukurlah kepada Allah. Allah ni selalu buat baik kepada kita. Hari ini Allah teruskan kebaikan kita dapat berhimpun di Patah Geting, Tumpat, Kelantan. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini mendapat rahmat daripada sisi Allah. Dan kita berpisah sekejap lagi dalam keadaan mendapat keampunan daripada semua. InsyaAllah. Saya hari ini kenduri anak berkahwin lah. Anak berkahwin, anak lelaki berkahwin, kemudian kenduri di sebelah pihak perempuan lah. Jadi bila dua minggu lepas tengok tarikh nikah anak tu dengan Geting ni program, alah sudah kerja dah lah. Kata hari tu bulan lepas batal dah. Jadi dah yang batal tak apalah, kita buat laju sikit nikah-nikah. Pukul satu, tunggu lagi mari sini. Jadi memang dalam keadaan Geting sungguh. Siapa pun Geting. Alhamdulillah. Tapi tak apa, dua-dua dapat. Tapi kaluk sekali lah. Bergambar tadi, kan kapung ni kan nak makan buluk kan, nak bergambar. Puah bergambar apa semua, kita pun tunggu lagi. Dalam berlari tu dah lagi. Dia kejar lagi ya, ya nak bergambar. Tapi janda lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan yang tak jemu-jemu mengadakan program berbentuk agama seperti ini. InsyaAllah kita akan lihat dan kita selalu melihat kejayaan program-program seperti ini menyatukan rakyat. InsyaAllah kita teguh bersama dengan kemenangan Islam dulu, kini dan selamanya. Alhamdulillah, salam kepada moderator. Okay, terima kasih kepada Ustaz Azhar Haidrus, ucapan aluan yang kita dengar sendiri bagaimana komitmen walaupun ada majlis perkahwinan anak anda pada hari ini pukul 1 rela mari merentah dah dengan jam jalan dan sebagainya. Inilah semangat yang ada kepada kepimpinan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Nampak Pak Ayah Caca di ni tak sabar dah ni. Dah dia hitam mic 2-3 kali dah tuan-tuan. Minta urus tiang mic ni hidup tiga-tiga. Okey lah. Okey, jadi sikit komen lah sebagai mukadimah abaya kita ni untuk program kita pada hari ni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
tuan moderator kita dan juga Al-Fadil yang kita raikan Ustaz Azhar Idrus. Dah dua kali saya sebentas dengan Ustaz Azhar sebenarnya. Alhamdulillah, masa bertabung di Terengganu dulu, tepat dia, banyak dia kecek pada kita. Baik, sebelum buat apa-apa, nak jumpa Ustaz? Oh, okey. Tengok Ustaz. Tak kata aku nak banyak gambar dia. Okay. Ah, tak buka lagi soalan ni. Ah, tak apa, tak apa. Tak apa. Okey, terima kasih dah. Okey. Okey, yang belum mula sekali, Amba nak buat disclaimer. Amba tak pernah lagi buat ceramah. Buat ceramah pula. Kecek di atas pentas politik. Dan tidak pernah lagi penonton Amba orang politik. Tak kaji yang ajak hidup lagi. Sebab Amba daripada dulu lagi, Amba cuba menghindarkan diri Amba daripada dikaitkan dengan mana-mana politik. Okey. Sebabnya, bila muncul ni Amba dulu satu ketika dulu sebagai Wak Ismail Golok di TV, masa tu Kelantan kita sangat paruh politik Kelantan kita masa tu. Orang Kelantan masa tu tidak akan boleh berkecek hal yang sama antara satu sama lain. Duduk kedai kopi tak boleh sekali. Nak buah halmu pun tak masuk. Nak buah kereta, basikal, kau-kau, tak boleh. Tidak akan masuk antara dua parti yang besar. Kecuali sama-sama boleh suka bila tengok Wak Ismail Golok di TV. Jadi daripada situ aku terasa bahawa, oh aku tidak boleh libat mana-mana sebab aku harus menjadi ejen penyatuan. Okay. Jadi sampai kali ini aku tidak dapat. Walaupun lebat, Alhamdulillah kerana menjemput Amba untuk memeriahkan majlis besar-besaran pada hari ini. Dan tajuk pun comel, dia mau tanya, Amba jawab. Tapi tidak semua benda Amba boleh jawab. Tak, kalau tanya berapa ria orang bayar, tak boleh jawab. Jadi kalau hal-hal yang boleh buatkan Amba berani mari ni sebab apa? Ustaz Azhar Idrus ada. Jadi hal-hal yang ada berkaitan dengan keagamaan ke apa, kita kena ke dia. Deh, kalau hal-hal atas darat gitu, Amba lah. Kalau baki anjing, ibaratnya dia lah tiung. Setakat ketuk body tu dekat Amba. Okey. Terima kasih sekali. Okey, Abia. Sebelum kita buka persoalan demo tanya kawan jawab, tapi kawan ni Abia dengan ustaz lah. Kawan tu. Cuma ada tadi ucapan YB Esko kata di Geting ni ada 7 kumpulan pendiki. Di Geting saja. Mungkin Abia boleh sikit tip untuk tim ni sikit. Okey, tidak heran sebab daerah Tumpak ni dalam sejarahnya adalah satu daerah kesenian dan kebudayaan yang subur daripada sejarah dia dulu lagi. Sejarah negeri Kelantan terbagi pada dua, kesenian kita terbagi pada dua. Seberai sungai Maril ini, sungai Kelantan, dan seberai sungai sana. Dua ni tidak sama walaupun wayang kulit bunyinya pun berbeza. Walaupun oyong ada tempat bunyinya yang tak sama. Jadi memang tradisinya Tumpak dengar sebelah sana pula mungkin belah bacok dan belah gapo orang tengok ada banyak. Jadi Tumpak adalah satu pusat kesenian. Jadi tidak heran kalau ada 7 di Geting, sepatutnya ada 20 sebenarnya di Geting. Ha. Tapi kapo Geting saja bukan Tumpak. Amba pernah pergi di kedai workshop orang bercuci kereta depan ni, dekat nak masuk sini. Situ sangat aktif. Dikit barak dia ada, dia pun dah panggil dikit barak di basar dia. Dia bawa orang maitri sekali sebab ada sign daripada Kuala Lumpur nak tengok. Situlah sebenarnya tercetusnya idea untuk Tumpak Berdarah. Oh. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT, siapa dia tak tengok lagi filan Tumpak Berdarah boleh tengok? InsyaAllah di TV bulan 9, TV kata janji dia tapi tak boleh cahaya sangat. Sepuluh. Dia janji lah. Dia kata bulan 9 tonton. Tonton ni makna streaming TV3 yang kita berbayar. Maknanya nilai dia tu besar sikit, habis kena bayar sikit. Okey, terima kasih pada abang yang kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita lihat ribuan lautan manusia yang hari ini kita tak tahu di mana penghujung dia. Ramai tak ramai orang. Okay.
Cuma saya pada petang ini dibantu oleh dua orang sahabat, ya. Saudara Muhammad Al-Ami Awang dan juga seorang lagi sahabat saya Muhammad Faisal. Mereka ini ada mic tanya dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang ada kemuskilan, yang ada persoalan, yang nak tanya kepada kedua-dua panel kita pada petang ini, boleh ajukan soalan tuan-tuan semua. Kalaulah tuan-tuan wasa kekok, wasa kenalin dengan mic, boleh tulis. Ada ambil pen, ambil kertas tulis, urus dia kita akan mari atas sini, dan saat Azhar akan baca, dan kita akan jawab. Cuma buat yang sebut dah, apa yang sebut dah saat ni, hak mana boleh jawab, jawab. Hak tak jawab, pasang ke saat Azhar. Jadi tuan-tuan, muslim-muslimat semua, okey, kita buka persoalan. Demo tanya. Amo jawab. Wajib jawabnya salah ya, tak? Soalan tak wajib. Hak tu, cerak boleh jawab. Soalan tak wajib. Okey, sila mana urusan kita? Okey, boleh bangun. Oh, pakai terus tanya jawab lalu dah. Oh, saya jawab lalu dah ni. Okey, Faisal ni depan ni. Boleh bagi tahu nama dan terus kepada persoalan yang dibangkitkan. Test mic 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan dah. Yang pertamanya kepada Ustaz Azhar, tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji. Dan di mana pada hari itu terdapat kemuskilan, bolehkah kita bagi daging gerbil kita kepada orang yang bukan Islam? Kerana ramai lagi silap. Dan yang kedua kepada Abiyah sedikit. Ada juga ke Abiyah? Ada juga. Maklum kita tahu bahawa Abiyah ada mudah dah. sangat rapat dengan mulah almarhum Tok Guru Nik Haji. Jadi lagu mana penerima orang seni pada masa tu, cara dakwah Tok Guru Nik Haji kepada orang-orang seni. Antaranya kita tahu bila mana orang seni jumpa je Tok Guru, benda baik saja dia kecek. Lagu mana cara dia masuk tu? Terima kasih. Jadi tu disebabkan mic tu duduk di Abiyah, dah Abiyah dululah ustaz dah. Pasal pergi tak sabar nak jawab ni. Ada ya, Abiyah dulu. Okey, ambo jawab sekadar kefahaman amno dan juga ambo pernah berdebat dengan dia atas isu-isu macam ni kan. Okey. Pertama kali ambo jumpa dengan bukan kali pertama beberapa kali, tapi bila berlaku isu tu ambo jumpa dengan Tok Guru, arwah Tok Guru, masa tu dia sudah tidak lagi menjadi menteri besar di pejabat yayasan dia. Pertama kali jumpa saja, keluar daripada mulut Tok Guru tu adalah Allah buat, alhamdulillah. Dialog dia kata, terus dia bersalah, dia kata, sahabat Nabi dulu pun ada pelawak. Sahabat Nabi dulu pun ada juga pelawak, dia kata. Dia sebutlah namanya, kamu tak ingatlah. Pelawak ke pelawak? Pelawak lah, maknanya pun tukar hibur dia lah. Pelawak pakai pelawak? Dia pelawak di Kelantan ni dia beza. Sadu dengan tak sadu. Pasal Kelantan kita panggil pelawak, benarnya tidak pelawak. Kelantan pelawak. Okey, dia kata ada pelawak. Jadi saya pun besar hati jugaklah agak. Dia kata begitu. Dia pun ceritalah. Lawak-lawak bergurau orang dulu zaman Nabi. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, itu antara satu perkara. Satu perkara lagi, di zaman dia zaman Tok Guru Nik Haji lah, mula ada sekatan-sekatan kepada kesenian-kesenian kita yang banyak ya. Di situ dah mula moyong, dikatakan disekat, termasuklah seni di Kebarat Barat sendiri dan wayang kulit sendiri. Pada apa? Pada ketika itu adalah satu kewajaran Tok Guru Nik Haji menghalang, sebab kita tak boleh kawal kesenian kita ketika itu. Sangat kita tak boleh kawal. Dengan segala unsur-unsur ada, dengan segala dalam di Kebarat ada orang, dah sudah tidak comel dah benda itu sebenarnya ketika itu. Secara jujur dan peribadi, apa yang terlibat. Masa itu tak terlibat sangat banyak, tapi mula-mula nak terlibat. Jadi, secara hati kecil apa, apa sangat setuju apabila ada sekatan. Tetapi, pada apa, kalau orang masuk hatu, okey, kita bomolah buah hatu tu buah dari sungai. Jangan buah dengan orang-orang itu sekali. Tapi pada masa tu, ambo kecil hati,
apa nak pergi buat orang sekali? Orang tu masalah tu buat tu sudah. Maksudnya di sini sekiranya Mak Yoh memberi masalah, ambil tempat masalah tu buat. Bukan sekat Mak Yoh. Okey. Sebab Mak Yoh ni asas dia, kita cerita tu dulu ya. Asas dia adalah cerita. Segala seni tradisional kita, asas dia adalah cerita. Tetapi yang ritual-ritual yang kita kata ada kaitan-kaitan dengan benda tak molek tu adalah justifikasi mari kemudian. Hak tu tak ada hak asal sebenarnya. Hak kata buat ritual lah, semuh gotulah semua ni, tidak hak asal. Hak mari kemudian pandai-pandai buat kononnya nak jaga benda ni supaya tak kacau, supaya tak gapo. Asal dia cerita, wayang kulit asal cerita dah. Dalam wayang kulit kita daripada hikayat Maharana, Mahabharata, Ramayana, tak ada Pok Dogo. Kita selama ni tertipu, Pok Dogo ni hidup semua kita pernah dengar kan? Awal pada ada kononnya dak. Hikayat Mahabharata daripada India. India tak ada watak orang Melayu. Dimasukkan kemudian untuk nak ada watak lokal supaya kita suka dengar. Daripada dewa, ekonomi, komunitis, kita tak terasa dekat deh. Masuk Pok Dogo, Wok Lo, kita bakal suka. Ha, kita rasa sepuluh orang belakang rumah kita ya. Pok Dogo pergi Selagor, jatuh Selagor, kita suka. Kita nampak Selagor, kita tak apa. Jadi perlu ada watak-watak itu untuk dekatkan dengan kita. Jadi pada amba, masa tu, walaupun amba ada bersetuju dengan yang dibuat oleh kerajaan Kelantan ketika itu, tapi ada beberapa benda juga yang kata, bakpo yang kasar sangat ni, bakpo yang tidak halus yang ini. Pasal saya, apabila kita sekat hal yang benda tu, okey baik ya. Kelebihan kita di Kelantan, yang kita boleh jual keluar adalah seni budaya kita. Sebab tempat lain tak ada. Agama, kita tak boleh jual macam kita nak jual seni budaya kita sebab orang lain ada juga. Jadi ini ya benda-benda yang tak ada, patut kita jaga dan jual. Saya kalau tak ada tu. Alhamdulillah hari ini kita tengok sudah ada mula keterbukaan itu sendiri ya, keterbukaan itu sendiri. Alhamdulillah. Patutnya ada dari semasa ke semasa cari titik temu antara orang seni dengan penggiat seni dengan orang-orang agamawan. Sebab mesti ada titik temu dia. Ya, ya, ya. InsyaAllah. Jadi itulah kajian negeri kita ada juga seorang esko yang jaga portfolio kebudayaan dan kesenian. Jadi kita harap kesenian dan kebudayaan negeri Kelantan ini kita dapat promote ke tempat yang lebih luar yang berteraskan kepada ciri Islam itu sendiri. Jadi hadirin hadirat muslim-muslimah, adik kakak ambo yang dikasih semua, Ustaz Azhan apa hok nak tanya tu napa dok akak tangih dah bela-bela. Ada. Ah nanti nak jawab ni. Ya, jadi terima kasih. Jadi hok nak tanya apa ni? Boleh dari tanya kita Ustaz Azhan, kita utama ke hok tanya mulut dulu. Kalau tak ada soalan ni baru kita buka soalan kata. Jadi kita silakan Ustaz Azhan untuk mengupas berkaitan dengan soalan yang pertama tadi, daging korban kepada non muslim. Okey, sila Ustaz. Baik. Masalah korban, kita ni dekat dah dengan korban. Bila masa sapa musim haji, kita akan lakukan satu ibadah yang sinonim dengan orang Melayu kita ni, sembelih lembu lah, iaitu berkorban. Baik, soalan dia boleh tak daging korban ni kita beri pada orang bukan Islam? Ulama-ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Yang ini dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat, tidak boleh diberikan daging korban dan daging akikah kepada orang bukan Islam. Nah, jadi kalau kita masuk korban, kita ada jiran yang bukan Islam, kita nak gula, kita beli sekilo daging. Nah, habis RM30 atau setengah kilo kerana kita nak beri kepada jiran kita yang bukan Islam, kerana nak berjalan atas pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak boleh diberi daging korban, daging akikah kepada orang bukan Islam. Nah, walau bagaimanapun perkara ini ada khilaf. Jadi pandangan sebahagian mazhab, masuk satu mazhab dalam satu kau dalam mazhab Hambali dan Maliki, mengatakan boleh diberi kepada orang bukan Islam seperti jirannya yang bukan Islam atau keluarga yang bukan Islam. Jadi kita yang dalam mazhab Syafi'i, kalaulah banyaklah daging korban ini banyak berlebih-lebihan, kita ambil satu pendapat mengatakan kita tujuan beri kepada orang bukan Islam itu untuk menjinakkan hatinya
kepada indahnya agama Islam, ada ulama yang membenarkan demikian. Nah, tapi dalam keadaan biasa yang tidak berhajat sangat kita beri kepada orang bukan Islam, ada seorang dua jiran-jiran bukan Islam, kita boleh belilah daging. Nah, dan kita beri, masak sama tak ada masalah. Kita boleh beri dia daging yang daripada belian. Dan yang masalah ini, masalah daging korban, dia ibadah. Nah, daging korban tu darah dia ibadah dah. Daging tu ibadah dan diberi hanyalah kepada golongan kamu. Beri kepada fuqara ukum, pada orang-orang yang fakir kum, daripada kalangan kamu. Kamu di situ maksudnya orang-orang yang seagama dengan kamu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada kena puas hati dah jenanya. Okey tuan-tuan semua, kita buka lagi persoalan kalau ada. Okey, kalau ada boleh angkat tangan. Okey, bangun. Okey, adik kita ni. Okey, mikrofon. Rustia kita. Okey, bagi tahu nama dan terus kepada soalan. Nak tanya Pak Ria. Tadi DK Barak tadi. DK Barak. Okey. DK tu kita faham dah. Barak tu mana? Okey. Ada orang tak tahu. Okey, baik-baik. Ramai. Bukan, bukan kata orang luar saja, ustaz. Orang Kelantan sendiri pun sebenarnya banyak tak tahu DK Barak tu apa pun sebenarnya. Konsep dia kata kena. Okey. DK tu kita faham. DK. Okey, bahasa. DK daripada zikir kan. Dah kata berulang-ulang kan. Barak tu dia barak. Barak ini merujuk kepada selatan dia adalah Barak Kelantan. Oh. Kalau orang Kelantan dulu tak, ilai tiga hari, gimana pergi Barak? Maknanya merujuk kepada selatan Thailand. Oh, sedap rokok bau, terbakar Barak. Terbakar daripada Thailand. Maknanya di sebelah selatan Thailand adalah Barak. Orang panggil kalau sini orang Barak. Orang Barak. Baru faham. Alhamdulillah, syukur ambo. Maknanya ada juga ustaz dapat ilmu dari ambo. Jadi kita kutip oleh dia. Ya ni untuk guru ambo. Dok sabun ni kita nak kutip oleh saja tak? Ada juga aku lagi. Alhamdulillah. Orang nelang ni. Sebab dada ni ada rima. Itu pakai baju dulu lapis. Takut baju dulu lapis tu. Ya, dia ada rima. Tapi nak jumpa bini siap. Okey, terus. Soalan kita, adik kita. Bagi tahu nama, terus kepada persoalan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi saya nak tanya, Ustaz. Peminat DK Barak juga ni. Kaki buat berenjuk ke tu? Apakah hukum saya beli ketoman tu saya simpan dalam almari untuk koleksi perhiasan? Ketoman ni? Saya beli, saya letak dalam almari untuk buat perhiasan. Perhiasan? Macam koleksi. Boleh naik tak? Tak boleh. Baik, terima kasih, Dik. Soalan adik ni, dia kata dia suka beli kereta mainan, nak Hot Wheels ke apa ke, banyak-banyak. Lepas tu siap bubur dalam gerobak. Buat perhiasan. Dia begini, kalau persoalan itu tentang menghiaskan rumah dengan kereta-kereta mainan, kalau begitu soalan dia, hukumnya harus. Harus. Kalau soalan dia ialah, hukum menghiaskan rumah, letak dalam almari kereta-kereta mainan. Kalau gitulah soalan, pokoknya harus. Dia nak tahu harus tak harus ni, dia gini-gini buat ya. Kaedah Islam ini nak menetapkan hukum, dia ada prinsip dia. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah hatta da'a dalilu ala khilafih. Asal hukum suatu-suatu benda tu, hukum asal, dia harus dulu. Melainkan ada dalil, baru kita kata tak boleh. Jadi wak marilah apa pun boleh, 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 boleh. Gini boleh. Di Islam dia gitu. Macam-macam mata tadilah. Macam benda apa benda ni, seni-seni kita, budaya kita, semuanya boleh. Tapi kalau ada nas, benda ni tak boleh. Nampak? Kalau ada sebab. Begitulah. Jadi kalau kata permainan kereta, beli juta 10 riyal. Walik boh. Atas robot Honda Civic, esok beli pula nak Mercedes boh, tidak ada lagi dalil yang mengatakan perkara itu haram. Yang ada dalil ialah benda-benda yang patung itu
bentuk makhluk yang bernyawa. Seorang laki-laki dia buat patung untuk ukir benda-benda bernyawa. Lalu Nabi kata akhirat nanti mung Allah suruh tiup roh ke patung ni bagi hidup. Siapa mung boleh hidup? Lelah mung di akhirat lagi. Dia kata saya tak pandai nak kerja lain. Saya bagi yang buat-buat benda gini je pandai. Lukisan-lukisan, lukis benda yang hidup. Nabi kata jangan. Kalau nak, tak ada bakat nak kerja lain, melukis benda yang tidak bernyawa. Ha, sini saya jawab tadi, kereta bukan benda yang bernyawa. Maka hukumnya ulama' tak ada seorang pun yang larang. Kita nak beli, kita nak simpan, kita nak buat perhiasan. Nah, tapi kalau patung, dia ada nas. Bila ada nas, asal boleh, jadi tak boleh. Nabi kata, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Maksud patung di situ, patung benda yang bernyawa. Dalilnya ialah bila nak buat benda yang bernyawa, Nabi kata jangan. Buat kerja lain. Saya tak pandai. Kalau tak pandai, dok buat benda gini juga, buat patung yang tidak bernyawa. Jadi bakat itu dibenarkan, tapi cuma alih je. Lepas tu Islam ni wak ya, dia bukan agama mengharam. Agama mengawal. Dikawal. Neh, main dah haram tapi dikawal, jangan sampai jadi gini. Music jangan sampai jadi begini, neh. Jadi terima kasih dek, neh. Cuma kalau dah sampai kadang-kadang tu orang melampau-lampau sangat hobi, boleh jadi kepada makruh ataupun haram. Macam beli burung kan. Dia orang miskin tapi dia beli burung 30,000 seekor. Boleh jadi haram wak ya, sebab anak bini naik motor sika. Motor buruk tu. Faham? Kalau dia beli burung hak 1,000, lebih 29,000 beli Honda Accord sikit hang. Nak nyanda bini anak boleh naik. Tak. Motor buruk wak naik anak bini. Piti ada cari susah-susah 30,000 beli burung. Burung pula pagi tuang dak mandi, burung mandi dak. Nak. Ini masalah. Kalau gitu hobi tu sampai tak boleh lah. Nak. Tak boleh. Neh. Jadi hobi-hobi, asalnya hobi itu dibolehkan, jangan berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Oh ya, ada nak tambah ke ya? Saya tak nak bersabit dengan hukum-hukum ni. Baik pada ustaz sudah dah. Kira setuju. Tak boleh salah hukum ni. Eh, tanya walaupun, ya, walaupun asalnya haram. Ya, tanya peribadi boleh? Boleh. Umur berapa? Dah nampak muda semua. Sebab zaman saya budak-budak, buat ya tua dah. Okay. Saya remaja buat ya tua dah. Tapi duduk setara ni juga dah. Maka. Ada main wuduh kau. Pakai luar je lah. Pakai luar lah. Umurnya kita tu kan lah. Tanya. Tak ada masalah tak. Umurnya 62 tahun. 62. Tidaklah tua sangat, lah tidaklah muda sangat. Jadi 62 jadi apa benda ni? Setahun ke dah umur? Umur setahun ke dah? Okey. Umur buat je jadi baru setahun lah. Baru setahun ni, sebabnya? Umur 62? 62? Baru setahun lah umur. Orang panggil setahun lah umur. Setahun. Tak faham? Saya ni kan? Sejak tengok video ustaz main teka-teki bimbang. Dah lahir bukan 61. 61. Ada umur 62 tahun. Tahun baru. Baby lagi. Ya. Bahaya ni. Banyak sangat teka-teki ni. Tapi best. Okay. Boleh pakar lain kali. Okey, tuan-tuan hadirin muslimin simak dikasih semua. Okey, kalau ada yang nak bertanya lagi boleh angkat tangan rusia kita. Okey. Minta bangun dulu. Kalau tak ada orang dulu, saya tanya ustaz dulu. Nanti dulu. Kita minta apa ya? Tak apa dulu. Tak, kita buka dulu. Okey, boleh bangun dek. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya nak tanya tadi pasal patung tak boleh letak dalam rumah ke? Saya nak tanya kalau kalau gambar orang hok tak ada dah, boleh ke letak dalam rumah? Apa dia? Kalau gambar orang hok tak ada dah, boleh ke kita letak dalam rumah lepas dia tak ada dah? Letak dalam rumah. Letak di mana? Dinding. Takut dinding. Orang mati dah. Baik.
di si kita kena faham masalah pertama hukum gambar, yang kedua hukum menghiaskan dinding rumah dengan gambar. Ha, di lain. Hukum bergambar lain, hukum ambil gambar lain. Lepas tu hukum letak di dinding-dinding rumah lain. Okey? Daripada hadis tadilah yang saya baca, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun wala junubun. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar bernyawa. Neh, ada anjing dan ada orang yang junub. Maksudnya janganlah kita hiaskan dinding-dinding rumah dengan gambar-gambar bernyawa. Tapi masalah gambar ini ada percanggahan pendapat. Neh, kalau mana patung-patung sembahan itu ijma' ulama. Neh, maksudnya memang haram dengan ijma'. Neh, jadi kalau gambar bernyawa itu sebahagian pendapat mengatakan jangan. Sebahagian pendapat mengatakan dibolehkan. Okey? Ha, kalau berjalan atas pendapat yang jangan tadi, mereka menyerupakan gambar-gambar bernyawa itu dengan patung-patung di dalam rumah orang bukan Islam. Jadi sebaiknya kalau kita nak ambil gambar orang tua, ibu bapa walaupun yang telah meninggal, hukumnya boleh. Dalam kitab Rawa'i'ul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni, ulama membenarkan kita simpan foto gemuluh dan sebagainya. Tapi sebaiknya jangan jadikan pameran di dalam rumah. Nih. Tapi kalau di tempat-tempat yang perlu kepada gambar, ulama membenarkan. Ha, contoh di universiti kita masuk kalau dalam jurusan kedoktoran dan sebagainya, banyak gambar kan dalam lab dia, gambar jatung, gambar orang untuk pelajaran. Jadi kalau untuk pelajaran itu bukan perhiasan rumah, itu dibenarkan. Dipasti di tadika waya. Kan dia buat dia gambar ayam lah, gambar itik. Kita akan nampak dia buat A dilukis ayam. B beruk. C cicak. Jadi budak-budak tu tengok C bawah cicak, dia senang nak ingat. J JKK. Sudah dia ingat. Dia ingat. Jadi dalam mukadimah Qamus Al-Marbawi, Syekh Marbawi pun membenarkan, mengambil nakal dan beberapa penangan ulama membenarkan gambar-gambar bernyawa untuk memberitahu pelajaran dan sebagainya. Jadi ada juga ulama mengatakan tak apa kita letak gambar-gambar di dalam rumah kita asalkan jangan patung. Memang ada pendapat seperti itu. Nah, cuma kaitan royak ni kalau lebih baik. Nah, jadi gambar-gambar gemuluh dan sebagainya kita simpan dalam album, simpan dalam komputer. Ada keperluan nak tengok, kita buka skrin. Dah, boleh buat PowerPoint melayang-layang di mari. Nah, jadi kalau bolehlah, janganlah jadi sebagai perhiasan-perhiasan din di dinding. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih adik kita. Okey, itu Pak Ya, takut ada ni. Okey, ambo ada nak tanya dua ustaz. Boleh tanya je. Bukan orang tanya Pak Ya ada. Amo nak tanya ustaz. Dia tanya kita banyak kali dah. Sama adik dah. Dendek juga ni. Tak pakar juga. Dia pun tanya kita pribadi dia dok. Okey, kita tanya dia pribadi so dengan satu hukum so ya, ustaz ya. Kita insyaallah. Okey, kita pergi hukum dulu dah. Okey, muzik dikatakan haram ya, Muzik. Okey. Muzik haram. Adakah muzik haram itu alatnya kah atau muziknya kah atau muzik alat so lagi kelalaian? Muzik dikatakan haram sebab kelalaian pada dia kah ataupun alat dia kah ataupun muzik itu sendiri? Baik, Pok Ya pula tanya. Pok Ya tanya, ambo jawab. Tukar tajuk dah. Tukar tajuk. Tukar tajuk. Pok Ya tanya, muzik ni yang orang kata haram ni, alat muzik ke atau kesan daripada mendengar muzik itu sendiri? Alhamdulillah, satu soalan yang baik. Terima kasih Pok Ya. Baik, bila sebut muzik ini, kita buka hukum dia. Ulama tidak ijma', maknanya tidak sepakat. Panjang lebar perbahasan ulama dan perselisihan dengan dalil dan sandaran masing-masing. Kita akan jumpa banyak-banyak kitab-kitab, kita akan rujuk fatwa dan sebagainya
kita akan dapat rumusan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, semua alat muzik ini haram belaka. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, semuanya harus, tidak haram kerana dia alat saja. Pendapat yang ketiga ialah diharuskan dengan bersyarat. Baik, kita dengar satu-satu. Kenapa mereka mengatakan bahawa sebenarnya semua alat muzik ini haram? Ini pendapat pertama, kumpulan A. Okey? Kerana dia kata alat muzik ini dia tidak membawa faedah. Kita tak jadi sihat, kita tak jadi pokok jadi subur, dok. Orang boleh jadi beranak ramah dengan muzik, dok. Gaji bertambah, tidak. Tak ada faedah. Melainkan hanyalah sia-sia yang melalaikan manusia. Ha, itu pendapat sandaran mereka. Okey? Ha, kita kena hormat juga pendapat orang. Pendapat yang kedua dia kata, tidak. Bukan haram pada alat muzik tu. Kalau gendang bukan gendang tu haram. Ha, kalau apa benda ni, mizmar apa benda ni, trompet, bukan trompet tu yang haram. Yang haram tu ialah kesan daripada orang yang bermain dan mendengarnya. Dia dengar, jadi lara. Dia duduk layang, duduk layang ke muzik, jadi lala. Siapa ada semayang, nah, ada apa, ada diminum marah, ada guna guna dadah dan sebagainya. Kalau reggae, ha, dia isak dadah, isak ganja. Ha, baru sedap main muzik. Nah, itu percampuran benda yang aridi, yang menyebabkan muzik itu jadi haram. Ha, itu pandangan dia. Nah, sama macam halta benda juga. Innama amwalukum wa auladukum, nampak? Fitnah. Harta kamu, anak kamu fitnah. Pasal apa? Kalau tak kena cara, dia melalaikan kita. La tulhikum amwalukum, jangan melalaikan kamu wahai poya oleh harta. Apakah melalai itu lagu mana? Maksudnya kita ni dengan harta duk ngayang ke harta siapa dak semayang. Jadi kalau begitu haramlah. Tak dalam bab cari harta siapa dak semayang. Begitulah dengan muzik. Jangan melalaikan kamu duk main muzik siapa dak semayang. Kalau mu main sikit-sikit, mu jaga solat, mu jaga hak wajib, jangan siapa Tuhan marah, dak haram lagi. Ha. Maknanya di situ keutamaan dia tak semayalah lah tadi tu. Dak masalahnya, contohnya dak semayang tu satu. Yalah. Kan kita banyak kewajipan-kewajipan. Kadang-kadang kita lalai. Okay. Ada orang lalai, siapa dak era kan nak bini. Okey. Siapa dak cari makan dan sebagainya. Maidang saja ni siapa dak kerja. Melalai kan. Okey, satu persoalan lama dari kepala saya ustaz. Ha. Ha, okay. Contohnya, contohnya sini, ha, kita ada beribu orang ni. Ha. Seorang pemain trumpet sini lah. Ha. Pre. Ha. Nilai ukuran kelalaian kepada setiap orang tu mungkin berbeza. Tak lama. Tak lama. Tak sama dah. Kalau duduk depan ni, wah. Oh, sukanya. Kalau belakang tu, apa bunyi lagu tu? Jadi, kalau ni terima lagu tu. Jadi, di mana ukuran si trompet tadi yang menyebabkan kelalaian dan lagu kepada semua orang tu? Soalan cukup mah. Dia tidak... Tidaklah sesuatu benda itu melalaikan semua orang. Okey. Contohnya macam anak bini tadi. Kalau kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta benda dan anak bini melalaikan kamu daripada ingat Allah. Okay. Tapi bukan semua orang. Okay. Ada orang cari harta kaya dia tapi dia tetap ingat Allah. Ha, tapi kalau hok ramai majoritinya bahan lagalah. Nah, begitulah dengan muzik. Puak Ia ni ramai dak capur dengan orang muzik. Nah, nah, orang yang kuat bermuzik, hok ramanya majoritinya lalai ke tak? Dia ada peringkat. Hok roliknya. Okey. Hok roliknya lagu itulah. tetapi, okey, saya tetapi. Betul, dah bukan semua orang, jangan kata semua orang. Saya declare saya bukan bermuzik. Petik kita putih tak bunyi. Tapi kita ada nampak juga contoh-contoh penyanyi-penyanyi apa muzik-muzik kita yang saya tengok dia secara peribadi, dia sangat menjaga benda ni. Contohnya saya bagi contoh Ramli Sarip. Betul. Okey, ada yang sangat menjaga. Jadi ada yang tetapi kebanyakannya akhir-akhir dia orang akan jumpa. Iyalah. Dan masa muda tu memang dia betul. Ibarat orang muda ni dia baru-baru belajar basikal ni habis dia langgar pasal bunga depan orang. Umur orang ni.
Tapi bila dia pandai tak langgar dah. Ha, dia ada barat lagu tu lah. Dia betul lah. Ha, sebab satu soalan peribadi. Kau ustaz nak tamu lagi. Satu soalan peribadi dah. Oh ya. Bila kali terakhir ustaz pergi Mekah? Kali terakhir ustaz pergi Mekah. Kali terakhir pergi Mekah. Ha. Kamu nanya. Kita beri soalan-soalan sangat berat kita beri. 2015. 2015. Lepas tu apa tak pergi lagi? Selepas 2015 apa tak pergi lagi? Apa dia? Selepas 2015 tu kemari banyak tahun dah tu 16 tahun belum tahu. Apa tak pergi lagi? Apa tak pergi lagi? Ha. Saya gini. Dalam fiqh aulawi dipanggil fiqh keutamaan. Neh. Dalam fiqh keutamaan, bila kita dah pergi sekali, kita dah dapat fadilat dia. Adakah afdal kita pergi kali kedua atau kita beri duit itu kepada waris-waris kita yang miskin, dia pula pergi? Ulama semua sepakat yang afdal kita tak pergi dah, orang lain pula pergi dengan derma daripada kita. Itu jawapan yang pertama daripada ustaz. Ada jawapan kedua pada ustaz, biar saya jawab. Ustaz takut nak kau terima. Waktu ustaz kata Mekah tu, kalau pergi nikah pun kau tak pergi. Tapi dia ada sebab ya. Dia ada sebab. Ada sebab. Nanti lain kali kita cerita. Okey, tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kita dengar bagaimana persoalan daripada Pak Ayah. Kita kena tukar tajuk ni. Bukan Pak Ayah tanya Ustaz Azhar jawab. Demo tanya kawai jawab. Tadi kita buka pada tuan-tuan yang ada persoalan. Okey, boleh. Okey. Urus dia kita. Sore. Okey. Okey, bagi nama. Terus pada persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yusri. Nak tanya sejauh mana kebenaran orang beli kereta, beli motor buat air semaya ajak baca Yasin? Sejauh mana kebenaran amalan tu orang tua besar ke? Beli motor, beli kereta, beli kenderaan baru nak semaya ajak baca Yasin mandi. Sejauh mana amalan tu kebenaran tu ustaz? Terima kasih ustaz. Beli kereta baca Yasin? Air baca Yasin mandi ke apa? Air maya ajak, air baca Yasin. Air semaya ajak? Mandi kereta. Mandi mu? Mandi kereta. Mandi kereta. Terima kasih, tak? Baik. Beli kereta baru, semayang ajak. Itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Nampak? Sebab Allah pesan dah, Udu'uni astajib lakum. Mumitaklah sokmah pada aku, aku akan perkenan. Cara perkenang tu aku punya cara, bukan caramu. Jadi ada minta, boleh kita minta dengan tadah tangan sahaja. Dua cara minta dengan Allah. Pertama, tadah tangan, minta selalu. Bismillahirrahmanirrahim, begini-begini, minta. Yang kedua, cara yang lebih baik. Nabi buat semayang dulu, baru minta. Dia panggil solat, hajat. Okay? Nah, jadi kalau awak beli kereta baru, motor baru, semayang hajat. Nah, berdoa, minta lah kenderaan ini memberi manfaat kepada kehidupan aku dunia dan akhirat, dan peliharalah aku dan kenderaan aku ini daripada musibah. Itu yang terbaik. Baik. Kemudian baca Yasin. Tidak ada seorang ulama pun suruh baca Yasin bila kita beli kenderaan baru dan semayang ajak. Tetapi tidak ada larangan. Ikut sukamu nak baca surah apa pun, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran sikit atau banyak, Quran akan datang balik memberi pertolongan kepada pembacanya pada hari kiamat. Cuma yang jadi masalah yang dipertikaikan ialah kita baca Yasin, kita letak air di hadapan. Okey. Lepas tu kita lepas baca Yasin, mai ajak, kita jiruh motosikal baru kita. Nampak? Apa hukumnya? Hukumnya harus. Dah jiruh tu, apa tujuan? Oh, bila aku jiruh, tak matilah aku. Oh, salah kalau itu. Nah, menyiruh itu pasal apa? Pasal ambil keberkatan, mudah-mudahan aku berdoa, mudah-mudahan berilah kebaikan dan keberkatan pada kenderaan aku.
hukumnya harus lagi. Seorang sahabat, dia pergi minta tolong dengan orang kapung, nak minta bermalam dalam kapung. Siapa malang dah. Jadi orang kapung kata, tak boleh, tak benar. Orang luar kita tak kenal, tak beri. Nak muat kemah, duduk luar. Dah boleh masuklah kapung kami. Malang tu, mari skopir. Still loving you. Dia ketik kaki Tok Ngulu, JKK. Bekok notong. Dah cakap nak urut apa, buah bak tak baik. Lalah panggil sahabat mari. Hak tadi dia kata ada orang kemah luar ni. Cerah minta tolong. Tadi dah widido, minta tolong lah pula. Mari Abu Sa'id Al-Khudri ambil air tiup. Baca benda, Fatihah. Nah, baca pada-pada doa minta pada Allah. Tiup di air. Nak bubuh di kaki kawan tu baik. Bila baik, hadiah 10 ekor kambing. Okey, balik. Sebahagian sahabat makan kambing tu, sebahagian sahabat tak mau makan. Pasal berasa tak sedap. Guana main upah kambing ini, baca ayat Quran, minta upah kambing pula dah. Jadi tak berani nak makan. Dia tanya Nabi, boleh makan ke tak? Kambing ni pasal apa? Abu Sa'id ni pergi baca ayat Quran, minta upah kambing. Orang kapung beri, macam jual ayat Quran lah pula. Nabi jawab, ada lagi tak sikit? Kalau ada, kena rasa. Nah, cuma jangan kita ingat salah faham kita bila kita bayi, bila kita beli kereta mesti kena buat air jiru, mesti kena buat air simbah. Salah faham, itu hanya ijtihad ulama sahaja. Nah, bila kita berdoa pada air, Nabi dia sapu pada tempat yang sakit. Kita ambil keberkatan, kita simbah air itu pada suatu-suatu benda. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, tidak menjadi kesalahan. Wallahualam. Okey, tuan-tuan semua, kau yang ada nak tanya? Saya nak cerita sikit pengalaman saya, mungkin Ustaz boleh bagi pandangan. Ini cerita lama Ustaz, Cerita lama, amur-amur muda lah 30 ya. Duduk depan rumah petai-petai, kan ada orang mari tabli kan? Mari tabli, ajak pergi masjid malam ni. Dia sebut nama Ustaz tu malam ni bagi tazkirah gini. InsyaAllah lah saya pergilah malam ni berhutang lah free ni. Tapi di hujung dia tu pula ya. Di hujung dia dah comel dah ayat tadi tu dah. Marilah malam ni ada ustaz tu kita ada tazkirah. Comel lah kata insyaAllah lah saya pergi. Betul lah saya pergi malam ni. Tiba-tiba berhujung ayat dia tu. Kambing golek malam ni. Susah. Upeh. Jadi kambing golek malam ni juga. Saya pun terus tak. Masa tu sungguh bodoh lagi tak. Masjid. Terus kata minta maaf saya tak pergi lah malam ni. Tahlil ke apa? Sebab saya takut nanti. Dia tak apalah moga dia orang jauh mari tabligh surah saya ni. Kata takut orang surah saya ni. Sabri siapa sebab ke kambing tu. Kerana kambing ah. Ya? Kerana kambing tu mari tu. Pasal sekali tak jengki. Jadi takut orang kata Pak Ia mari tu kerana kambing ah. Kerana kambing. Okey lagi. Okey lagi. Jadi memang orang kata gini. Oh kambing makan kambing. Kambing mari makan kambing. kena sebut dia kan. Tak apa, tak apa. Kita orang awam kena kutuk guru tu rahmat. Rahmat alhamdulillah. Tapi kita doa ya, orang jepuk pergi. Kalau mulut orang ni dak sudah. Sebab Nabi ni hak paling banyak sekali orang kata. Macam-macam. Hak uduh. Jadi tak jadi kerja kita. Tak jadi kerja. Pak Ia tengok, buat benda betul, orang kata tak betul. Nah, dah sudah dah. Dah sudah. Baik kita tanya Tok Guru, Tok Guru kata boleh, boleh. Nah. Sebab Tuan kata masuk muda dulu, masuk muda. Betul dah, betul dah. Kadang-kadang kita bimbang juga. Tapi itulah yang terbaik. Kalau benda tu tak salah, kita ra'i ke orang. Biarlah orang nak kata pun. Kita masuk masjid ni, orang duduk semua-semua orang tengok. Gitu, okey dia. Betul dah. Nah, muka tak dia mari. Kata. Kalau hari biasa tak mari, namak mari. Tu lah. Namak depan sekali. Ada soalan lain ke? Jadi hak soalan ni kita minta pasal masa kita tak lama dah. Minta hak betul-betul berhajat pada nak tanya dah. Kemuskilan. Okey. Alami ini. Okey.
kita baca soalan daripada WhatsApp dah. Ada daripada usia sendiri. Oh, ramalah jok tanya ni. Okey, buka soalan. Okey. Bang. Satu untuk Boya, satu untuk Ustaz dah. Bang. Okey. Bukan soalan anak ni. Tak apa bang. Kita tanya. Kita kena ni. Okay. Nama. Ha. Okey, nama saya Muhammad Al-Amin bin Awang atau Mak Saleh. Anak Mak Saleh. Okey. Okey, terus kepada soalan. Untuk Boya dulu dah. Okey, tanya Abeya, seni warisan kita sekarang ni agak tenggelam hok banding dengan trend muzik moden, K-pop dan lain-lain. Apa pandangan Pok Ya dan nasihat untuk generasi baru? Okey. Pandangan pertama, saya setujulah dengan kenyataan dia tu. Sebabnya muzik ni dia ikut trend . Orang muda atau muda ke trend. Ustaz pernah dulu ya. Jadi orang muda ikut trend. Jadi kalaulah trend muzik moden masuk, dia akan melekat pada hati anak muda. Jari sekali anak muda, tak kira apa bangsa sekali muda dunia ni, nak pegal lekat dengan tradisional. Sebab tradisional, dia akan pegal. Tak boleh ubah. Kena kekal gini. Bila kekal, generasi berubah. Jadi tradisional kita tak berubah. Okey, saya nak ayat terus-terang bahawasanya, mak iyong kita mati bukan setakat tahun 90. Bukan 90 pegal. Pakar mampan Tok Guni Aziz pegang Menteri Besar sekat moyo. Moyo mati sebelum tu lagi. Dalam arti kata cuma tak ada orang mati ya. Dia mati sendiri tu. Maknanya orang tak tengok tu. Orang tua kapo yang tak tengok dia masa tu. Artinya dia sudah mati dengan sendiri. Dibunuh oleh zaman. Okey. Tetapi kita, kalau kita tradisional kita di Kelantan, kita kaya dengan benda tu, kita nak angkat benda tu, kita nak jual benda tu, kita nak jadi kekal sebagai nilai budaya kita, kita berani adakan perubahan. Kita mesti berani berubah. Tak kira anak muda hari ni kita nak ajar lagi japi, serapuh, sembuh, semuh, huru makan, kodjing, lain-lain. Tak ada dah. Jadi kita buat waktu, insyaAllah. Saya nak cadangkan kepada kerajaan negeri Kelantan, buat satu sekolah seni Kelantan yang tarik orang-orang muda, mengajar balik seni moyang kulit dengan membuatkan segala benda tu. InsyaAllah, akan datang 10 tahun, kita akan lahirkan penggiat-penggiat seni yang sudah melupakan benda-benda yang kita rasa tak patut ada tu, insyaAllah. Okey, terima kasih Pak Ya. Kau Ustaz ada nak tambah? Betul dah tu kan? Betul. Buang, hak buruk tu buang. Ambil air hak molek, hak apa-apa tu biar lekat, buang. Dia begini, yang datang dari Korea habis pakat gila habis tu. Tak, ya pening. Dia bukan semua orang sebenarnya. Tapi kita melihat perubahan drastik anak-anak muda. Apa yang baru datang sebenarnya, betulah kita kena berlumba. Fastabiqul khairat, berlumbalah kamu buat baik. Nah, tadi kadang-kadang pihak kerajaan pun satu hal kau. Benda-benda lagu ni tak kawal dan sebagainya. Tak, kadang-kadang industri muzik dan air pun dalam keadaan teruk. Nah, muzik-muzik tersini sudah tidak dikenali oleh anak-anak muda. Dibenarkan pula benda-benda yang barat seperti itu. Kenapa? Kerana kejar pada saat inilah, kejar pada view yang tinggi dan sebagainya. Orang sudah tak kasih kepada bangsa. Kita apa-apa pun kena ingat. Nah, yang jadi budak-budak itu, dia lebih suka benda-benda yang lara. Kerana kadang-kadang, benda agama ni tidak ada didedahkan kepada dia. Sebenarnya benda agama ni yang paling sedap, yang paling lazat, yang paling seronok. Sebab itu kalau ahli-ahli sufi, ahli-ahli zikir, mereka dalam jumpa dengan zikir mereka, zauk dengan Allah, tambah dalam benda lain. Tengok ustaz-ustaz kaki-kaki muzik tu. Dia boleh main ngaji kitab lah ni, tak main dah kereta, tak main dah gendang. Nak, agama paling lazat, agama paling sedap. Nak, tapi oleh kerana pendedahan agama itu, kita kena kerja keras lagi, insyaAllah. Nak, mereka akan dapat yang terbaik. Bukan kata tak sedap. Nah, dan kita nyanyi seronok nyanyi. Nah, dengar muzik seronok, dengar oh, bebe. Nak, saya sepung depan muka ni. Nak. Tapi bila kita marhabang, masuk marhabang tu al-jannatu wa na'imuha, lagi zub, lagi seronok. Benda ni sebenarnya yang boleh mengalihkan tak daripada minat anak-anak muda balik semula kepada benda yang sepatutnya mereka minat. Wallahu a'lam. Saya tambah sikit adik-adik. Okey. Macam saya ambil sikit ustaz kata tadi, kemasukan muzik-muzik luar dengan sebagai genre yang macam-macam memang tidak pernah halal dalam dunia ini. Patut dikawal. Yalah, katalah masuk hak luar, hak main secara fizikal, hak dalam maya, segala-segala benda ada. Tetapi
kalau sekiranya kita ada kawalan tadi, macam saya kata-kata, kita boleh mengimbangi benda tu. Jangan awak mari awak masuk konsep dan sebagainya. Boleh kita boleh mengimbangi benda tu secara macam mana? Sebab jiwa anak muda semua kita tahu kan? Nak terang, nak tahu, Tapi inilah peluang masa kalau kita tarbiyah diorang tu dengan kalau cara yang benar, kalau kita yakin bahawa tarbiyah kita tu sudah berjaya, kita tak rusing. Tapi kalau bila kita ada rusing tu, maknanya kita tak yakin tarbiyah kita tu berjaya. Yalah, kalau dibiarkan konsep-konsep pelik-pelik lagi tu duduk masuk lama, tak dang kita nak berambak. Tak dang. Neh, letih kita. Neh. Jadi tolong bersungguh-sungguh nak buatlah satu. Kalau pihak pemerintah, pihak kerajaan ada kuasa, guna kuasa buat untuk anak-anak muda nak balik kepada asal yang hiburan itu tidak pun memesongkan mereka itu daripada laikan Allah. Hiburan itu hanyalah sebagai nak menjadikan, menjernihkan keadaan, menghilangkan keletihan dan sebagainya. Okay, terima kasih Ustaz Azhar dan Abiyi kita. Okay, sebagai kesimpulan lah dalam program demo tanya kawai jawab hari ini, dan Abiyi tengok hot majority hot depan yang anak-anak muda berlaku ni. Dah hot muda, hot tua pun ada, hot bukan tua marah, hot lanjut sikit usia semua ada ni. Apa nasihat Abiyi kepada semua hadir pada petang ini? Baik. Alhamdulillah baik. Jangan saya tidak anggap saya memberi nasihat lah kan. Siapa saya nak beri nasihat. Cuma saya nak berkongsi bahawa kita tengok ramai anak muda kita hari ini bahawa negeri Kelantan kita memang dua perkara tu. Ada kesenian, budaya dan juga agama kan. Jadi menjadi darah daging kita sejak daripada dulu dan lagi. Dalam konteks hari ini, jangan kita fikir bahawasanya bahawa kesenian ini terpisah daripada agama. Selama ni kita memisahkan dia, menjarakkan dia. Sangat ada dialog-dialog yang kata, oh tak boleh kira orang seni, dia lain, kita lain. Sedangkan Tuhan lahirkan kita dengan penuh kesenian. Semua dalam hidup kita tak ada satu benda yang tak melibatkan seni. Kalau saya suruh pejam mata 5 second, pakak buka mata, kalau saya tanya, cuba tunjuk di sekeliling kita yang tak melibatkan seni. Tak ada. Tambah-tambah kita orang Melayu, daripada palo tangguh sampai ke dapur, semua ni buat sini. Palo tangguh okey bukan main, padahal tak ada kena-mengena, kita tak pegang pun. Ulu sadak bukan main comel lagi. Jebok burung, oh bukan main lagi. Artinya seni itu keindahan yang kita tengok. Jadi kita dilahirkan dengan fitrah kesenian itu. Jadi jangan kita jarakkan seni dengan itu. Sebab tu saya kata, harus ada secara berkala, seumur-seumur, penemuan antara penggiat akibat seni sesina dengan orang-orang agama wei, supaya kita cari titik temu dia sama. Dan anak-anak muda harus apa nama ni, pupuk semangat kesenian kita. Itu jati diri kita sebenarnya. Baik belajar agama pun ada, tak ada masalah. Tak ada masalah, dia satu benda yang dia tidak akan, kalau kita pandai jaga, dia tidak akan merosok ke mana-mana. Kalau kita pandai jaga, masalahnya bila kita tidak pandai jaga je tu. Okey, terima kasih Pak Ya di atas sedikit perkongsian dan sedikit mungkin nasihatlah kepada anak-anak muda kita berkaitan dengan kesenian. Okey, kita kembali kepada Ustaz Azhar ya. Kalau kita tengok hari ini Ustaz, kalau perbincangan kita hari ini berkisahkan tentang kesenian, hiburan, persoalan agama dan sebagainya. Jadi kalaulah kerajaan yang ada hari ini memberi laluan yang kita tidak menghalang 100% berkaitan dengan hiburan dan sebagainya, sudah tentu kerajaan yang ada hari ini mesti kita kena jaga. So, apakah nasihat Ustaz kepada semua yang hadir pada petang ini untuk memastikan bahawa kelangsungan pemerintah yang ada ini dapat kita kekalkan? Alhamdulillah, tahniah kepada sekalian yang hadir pada petang ini, khususnya dan amnya kepada seluruh rakyat negeri Kelantan dan orang yang cintakan kedamaian dan keadilan di bumi Malaysia ini. Allah tunjukkan kepada kita bahawa pentingnya pengurusan sebuah negara atau sebuah negeri itu berada pada tangan-tangan orang yang ada niat di dalam hatinya untuk memberi kebaikan kepada semua orang. Ramai orang yang kata dia boleh jadi pemimpin, tapi bila kita beri kepimpinan kepada dia, huru-hara jadinya. Sebab itulah kita tengok, alhamdulillah orang Kelantan ni saya salut lah. Kalau orang tanya orang paling ramai berniaga di Kuala Lumpur, orang Kelantan, orang paling ramai.
apa kalau nak balik raya tu kalau kita jam dua Kelantan kacau lah mau dia. Nah, jam daripada zoo negara buat ya, zoo negara MR2 tu sampai ke exit Bentong tu 4 jam golek tayar. Golek tayar. Kalau Zia tak apa lah. Baru 19 riyal minyak. BMW kat 100 lah tu. Nah. Nah, pasal apa? Ramainya orang Kelantan nak balik raya. Nah, jadi kita ni negeri Kelantan yang rakyatnya sangat produktif. Nak orang yang kuat berusaha, suka merantau, pandai berniaga, kita punya ini pula pemerintah ataupun ulul amri yang cakna kepada rakyat. Kita tak kafirkan banyak lagi kekurangan pada pemerintahan, pada pemerintah, pada ulul amri. Tetapi daripada kita ambil yang sedang terang-terang merosakkan keadaan, lebih baiklah yang ada ini dengan kita beri kritikan, komen-komen yang membina. InsyaAllah Kelantan akan menjadi lebih kuat. Amin. Khususnya rakyat Kelantan akan lebih mendapat manfaat. Maka saya nasihatkan kepada seluruh rakyat Kelantan agar mempertahankan nikmat Allah ini. Kita dipimpin oleh orang-orang yang kasih kepada akhirat, insyaAllah. Walaupun tidak sebaik pemerintahan zaman Madinatul Munawarah yang dipimpin oleh Rasulullah, tapi malayudarkukulluh, apa yang kita tak mampu nak buat semua, bukan makna tinggalkan semua. Ini yang kita ada. Sekurang-kurang Kelantan antara negeri yang terbaik dalam negeri-negeri Malaysia. Teruskan pertahankan kemenangan negeri Kelantan. InsyaAllah Allah bersama orang-orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.